Cak Boim Warkop dan di channel YUTBH Sekarwangi. Kita sudah berada di lokasi titik yang kami maksud, yaitu Jalan Raya Desa Lajuk. Nah, di sini bisa dilihatkan kamera ya. Mulai dari tempat ini, likukan sungai, sampai sini, ya kamera masuk. Mulai dari sini, sudah terasa hawanya, bahwasannya banyak makhluk-makhluk dua dimensi. Tempatnya juga, wah ini asli banyak itunya ini. Wah, mulai dari kesana itu banyak pemirsa di sini makhluk-makhluknya itu. Di situ kayak ada boneka. Bisa di mendekat kamera. Di sini di pohon ini ada makhluk astral yang mengawasi kita. Ada yang pendek, ada yang tinggi badannya, cuman saya nggak mau menyebutkan detail. Nah, di sana itu kamera bisa di zoom. Bisa di zoom ya. Banyak pohon-pohon yang sangat misterius. Nah, yang anehnya lagi itu kenapa di situ ada boneka? Bisa di zoom ya kamera. Nah, itu ada boneka, pemirsa. Nah, yang saya aneh, menurut saya ini aneh, kenapa di sini ada boneka itu loh? Apakah para petani mengajak cucunya, anaknya sampai ke sini kan aneh gitu loh? Saya pokoknya intinya nggak mau timbul fitnah, cuma aneh. Dan di sana tempatnya sangat cocok buat uji nyali. Ini kita menelisik dulu, kita uka-uka, kita tunggu, sabar dulu. Lah di sana sudah saya merasakan ada yang datang ini. Ya, kamera langsung mendekat. Bagi yang mempunyai panca indera, bisa dilihat, maju kamera, maju bisa dilihat kita sedang dihadang makhluk yang wajahnya hitam di sana. Intinya kita tidak boleh masuk. Lah di sana itu pohon mungkin nggak kelihatan di kamera, di sana ada punden, di sana ada punden yang nggak terawat. Mungkin itu, mungkin makhluk-makhluknya di sini nggak terkondisikan. Ya, kita akan melihat di jalan raya ya.
Gini, yo TPH Sekarwangi kembali lagi explore, di mana tempat yang akan kami kuak, yang di mana tempat ini katanya sering terjadi kecelakaan, yaitu kecelakaan maut. Di mana di hari tertentu di tempat ini sebuah jalan raya yang katanya angker, wingit, mistis di Desa Lacuk, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Lah, kita ini nanti menguak sebuah misteri yang di mana di situ katanya kecelakaan maut di sini selalu meminta kepala pecah. Lah, di sini YTB Sekarwangi, di belakang saya adalah di mana makamnya Mbah Worso atau leluhur Desa Lacuk. Katanya juga ada lagi, cuman untuk perwakilan sementara di sini saja kita minta izin, dan selanjutnya kita akan ke lokasi apa saja petunjuk yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti terus jejak YTB Sekarwangi pada malam hari ini di tahun 2021. YTB Sekarwangi akan menguak misteri, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Deretan sana itu yang katanya teman saya Indigo, itu ada kayak seperti Raja Jin. Makanya saya nggak berani bermediumisasi terlalu jauh, karena bukan kapasitas saya, bukannya saya nggak berani, walaupun saya menggunakan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ya mereka-mereka juga ya makhluknya Allah dan juga menggunakan ilmu Allah juga. Jadi jangan ngawur, jare wong Jawa aja sembrono. Ini di sini kecelakaan maut. Oke, kameramen maju. Sungainya juga cukup angker. Oh, ini nyebrang. Kameramen, nyebrang. Di channel Pak Boim, Cak Boim Warkop, dan juga channel YTB Sekarwangi. Untuk sementara ini kita melihat di titik lokasi kecelakaan, bahwasannya di sini bukan main. Seumpama saya bermediumisasi seperti ada mediatornya, saya asli real memasukkan makhluk sini, mungkin sangat sulit sekali untuk dilepaskan. Yang saya takutkan itu makhluk yang terbesar di sini masuk. Kalau untuk keluar, mengeluarkan mediator, menyadarkan mungkin sangat susah. Yang jelas persyaratannya akan lebih berat dan aneh-aneh, karena di sini istilahnya sudah diselamati atau sudah dibancai, sudah didoai dengan adat leluhur tertentu. Namun untuk yang dimana saya maksud katanya ada Raja Jin itu di sebelah sana, mungkin akan saya bicarakan, entah ini bisa saya tunjukkan atau tidak. Soalnya saya takut timbul fitnah, kadang orang itu percaya tidak percaya.
Di sini pemirsa lumayan, saya sudah merasakan getaran. Dan anehnya sungainya langsung berubah warna. Pak Boim itu shoot di shoot sungai-sungai. Ini berubah warna. Tadi agak kehijauan, sekarang coklat. Coklat agak kecoklatan ini. Kita sudah disambut kedatangan kita. Tunggu di episode selanjutnya.